Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Denny Stories. Kali ini kita atensi bareng bersama Rapli Arianto. Rapli Arianto adalah pemain Banua yang bermain di Barito Putra. Tanpa lama-lama kita ngomong lagi, mari kita bicara sama ngobrol-ngobrol lah bareng sama dia. Oke, Ri, apa kabar, Ri? Alhamdulillah baik, Bang. Sibuk apa nih selama bulan Ramadan? Kan Barito libur nih pasti nih. Ya, latihan di SKB, ikut trope-tropeo, main game-game. Jaga kondisinya itu ya, game-game, terus di sama teman-teman main apa namanya? Sore ngabuburit lah hitungannya kan. Terus ini kami pengen tahu nih, hari ini perjalanan karirnya nih, dari mana kok bisa mencintai sepak bola? Itu dari mana? Kenapa jadi suka sepak bola tuh? Dulu awalnya taekwondo. Oh, taekwondo. Taekwondo atlet dulu. Taekwondo. Terus gara-gara nonton Piala Dunia. Huh? Jadi di situ udah main bola, ikut main bola. Oh, ikut main bola. Ikut SSB Junior 2000. Awalnya dari SSB Junior 2000. Terus merantau ke Salatiga. Dekat Bintang Pelajar. Dari situ sih, dari situ karir awalnya bermain bola. Gara-gara nonton Piala Dunia. Gara-gara nonton Piala Dunia ya. Oke, teman-teman, kali aja kan dulunya dia main bola plastik kah, main bola-bola yang sempat, itu. Nah, di kampung ya sama teman-teman kan. Nah, untuk di Salatiga nih menarik nih, teman-teman. Ada pemain Banua yang khususnya Banjarmasin yang main di luar Banjarmasin, daerah Jawa Tengah ya, Salatiga itu ya. Semarang. Itu awalnya kok bisa bersekolah di situ gimana tuh? Itu apa, ada teman juga dari Banjar, dari SSB Junior 2000. Siapa itu? Halid Sarijal. Oh, Nur Halid Sarijal yang duluan. Sudah bersekolah di sana. Terus? Jadi saya pengen nambah jam terbang biar lebih bagus lagi. Jadi ngerantau ke Salatiga, ikut dekat Bintang Pelajar. Oh, gitu. Sekolah bolanya. Di sana gimana, Ri? Suka dan dukanya, Ri, waktu sekolah di Salatiga lah. Ya, awal-awalnya sih kayak nggak betah. Awal-awalnya nggak kan betah. Di desa. Iya, jauh sama orang jauh tua. Sama orang tua. Terus? Tapi karena niat, tekad juga biar main bolanya lebih bagus lagi, ya harus ngerasain lah, harus ngerantau ya. Ngerantau. Nah, untuk pertama kali orang luar daerah yang kamu kenal tuh dari mana tuh? Dari Palembang. Dari Palembang. Palembang. Sama dia orang perantauan juga. Perantauan. Ya. Enggak bisa bahasa Jawa juga. Nah, untuk ngomong-ngomong soal bahasa nih. Kejadian lucu ada enggak yang ketika diajarin, pasti kan orang-orang Jawa ngajarin nih bahasa Jawa maupun halus kasar. Waktu main dia bilang angel-angel. Tahu-taunya kirain malaikat. Terus tahu-taunya sulit. Oh, bahasa Jawa sulit. Kalau bahasa lain? Bahasa lain? Asu. Oh, itu kasarnya ya. Kasar. Terus kayak udah wes madang urung. Apa itu artinya itu? Udah makan belum? Oh, gitu, udah makan gitu, belum. Tanyain, gitu. Udah mulai banyak ya kosakata si Ari ini buat saya. Setelah itu, Ri, perjalanan kamu di Salatiga itu turnamen apa yang pernah diikutin? Apakah pernah ikut turnamen, pernah menjuarai itu? Biasanya antar diklat sekabupaten Semarang, terus ikut Popda, ikut Piala Menpora, ikut turnamen-turnamen yang ada di Jawa. Tapi yang paling sampai ke nasional, Piala Menpora sama Popda. Mewakili Salatiga Jawa Tengah itu.
Popda wakil Kabupaten Semarang. Oh, Kabupaten Semarang. Wah, luar biasa ya, sampai di nasional ya. Yeah. Terus berapa tahun di sana? 3 tahun. 3 tahun. Lulus. Terus balik lagi ke Banjarmasin ikut Suratin. Oh, Suratin dulu. Terus Popda. Popda. Tahu-taunya kan ada seleksi Barito 19. Jadi timbang diem ngeliatin doang seleksi mending ikut terus pendaftaran terakhir lagi. Oh, pendaftaran terakhir. Pakai koran, pakai koran. Terus beli koran. Di apa? Ngedaftarin di Belitung situ di Di mesnya itu. Mes. Paling terakhir itu mendaftar. Paling terakhir orang terakhir orang ya terakhir, gitu. Nah, terus ketika kamu ikut seleksi di Jawa tuh gimana tuh? Yang diklat kamu apakah kamu udah keluar lulus atau gimana? Atau adakah kelanjutannya lagi di sana? Oh, aku main di ini nih, ada tawaran nih dari diklat Salatiga Jawa Tengah nih atau dari Semarang PSIS nih. Pada saat itu tuh ditawarin ke PPLP Jateng rekomendasiin. Tapi kan karena udah lolos, alhamdulillah lolos seleksi Barito 19 di sini. Jadi milih Barito 19. Milih Barito ya. Luar biasa, ada salah satu pemain Banua ya yang luar biasa lah seperti ini, dalam artian dia lebih memilih Banuanya sendiri, di mana tanah kelahirannya sendiri, dia membela salah satu tim kebanggaan Banua yaitu Barito Putra. Ya walaupun itu kelompok umur ya kan, tapi tetap itu namanya di dadanya adalah Barito Putra. Dia berani ninggalin PPLP Jawa Tengah. Notabene PPLP Jawa Tengah itu menghasilkan pemain-pemain nasional ya kan. Nah, itu luar biasa banget, kita acungi jempol untuk Ari, luar biasa. Setelah U16 itu gimana Ari? U19 ikut terus, Barito. Karena umur masih bisa main di U16. Jadi diturunin sama pelatih buat di U16 buat Coach Ilham. Oh, pelatihnya Bang Ilham itu. Kan waktu itu U19 TC di Jakarta. Waktu ada Elite Pro U16 festival di Sawangan Depok, Coach Ilham bawa SOBP, tim SOBP. Jadi saya Fikri kiper berdua ngebantu anak Coach Yunan itu. Ngebantu tim Coach Ilham Barito U16 buat main di festival sana. Tahu taunya di sana kan alhamdulillah dipasang striker. Terus saya posisi sayap, pasang striker alhamdulillah. Netak 5 gol, tahu-taunya Coach Ilham mengajak buat di U16. Oh, di U16 Barito. Jadi diturunin sama pelatih ke U16. Oh, gitu. Itu banyak dong kesan-kesannya, kenapa jadi bikin cetak 5 gol, apalagi khususnya melawan apa nih yang bikin Ari bangga bisa bikin cetak gol lah di karirnya saat itu. Itu kan lagi awal-awal merangkak bahasanya gitu. Dia alhamdulillah sih senang sih bisa nyetak gol, apalagi kan maksudnya tim-tim nama-nama tim-tim besar, ya, tim-tim besar. Persib, ya. Terus PSM, Persija. Tahunnya alhamdulillah bisa nyetak gol. 5 gol lagi ya. Itu top score apa gimana? Enggak tahu. Tapi enggak dihitung top score ya. Tapi bikin gol itu udah luar biasa. Notabene adalah tim-tim besar di Indonesia ya. Setelah itu naik ke U16 apa U18? U16 dulu ikut U16 Pro baru U18. Itu kesannya yang luar biasa nih di U18 apa itu? Di U18 kesannya sih alhamdulillah bisa bawa tim Barito U18 juara 3 Elite Pro. Oh, juara 3 se-Indonesia ya. Barito Putra itu ya. Putra. Luar biasa ya teman-teman. Ari bisa membawa tim Barito Putra U18 di Liga Elite Pro juara 3 ya kan. Untuk ini Ri, kamu nih di senior nih sekarang nih. Nah, awalnya dari ditarik ke senior itu gimana tuh? Apakah lewat pemantauan ataukah memang khusus ada seleksinya atau gimana? Mungkin kayaknya sih pemantauan waktu main di Elite Pro sama Coach Mundari. Jadi saya ditelepon sama Coach Mundari buat ikut ke tim senior. Terus saya kaget lah masih di tim senior padahal masih ada U20. Soalnya kan dari U18 ke U20 dulu saya, baru kalau U20 pengen senior. Ya gak apa-apa. Ini kan dari U18 langsung senior, kan masih muda. Ya tapi saya anggapnya biar saya dapat pengalaman, biar dapat jam terbang lebih banyak. Jadi gak apa-apa sih. Untuk di senior sendiri nih, harapan Ari nih di tim
senior Barito Putra khususnya apa nih, Rik? Ya harapannya sih bisa memberikan yang terbaik buat Barito, biar bisa dipercayakan main buat main di Liga 1 dan bisa motivasi anak-anak Banua. Kalau kita anak-anak Banua juga bisa bersaing di level nasional. Level nasional. Nah, itu teman-teman, bagi anak Banua yang masih berlatih khususnya masih di SSB, jangan pernah putus asa. Seperti Aring ini, dia tetap berjuang, umurnya masih muda lagi. Mumpung masih muda, kalian bisa lah berusaha, masih ada waktu untuk bersaing di level nasional. Apalagi umur-umur Banjarmasin lagi banyak-banyaknya SSB, jadi itu adalah kesempatan, ya kan. Nah, untuk harapan di timnya sendiri apa nih, tim Barito khususnya? Nah, harapannya buat Barito bisa jauh lebih baik lagi dan bisa juara Liga 1 sih. Amin. Itu harapan dari salah satu pemain Barito yang notabene orang Banjarmasin. Kiblatnya alias apa ya kalaunya itu, kita itu ada motivasi pemain favoritnya itu. Siapa itu pemain favoritnya dalam negeri dan di luar negeri? Dalam negeri dulu. Dalam negeri sih ada senior Bang Pora. Rizky Pora, Pora ya. Rico Simanjuntak. Oh, Rico Simanjuntak terus. Sadil. Itu ngikutin cara bermainnya. Iya, cara bermainnya. Idola Bambang Pamungkas. Oh, idola banget Bambang Pamungkas. Udah pernah bertemu? Bambang Pamungkas belum. Belum pernah. Semoga harapannya ya bisa ketemu, apalagi satu lapangan ya. Apalagi luar biasanya satu tim lagi kan ya, sama Bambang Pamungkas ya harapannya itu. Tapi Bambang Pamungkas sudah pensiun kan. Ya satu timnya ya mungkin beliau manajer, kamu melatih atau yang pemainnya. Nah, di luar negeri siapa, Rip? Luar negeri Neymar lah pasti. Neymar. Wah, Neymar teman-teman, Neymar ya pasti jelas lah kan, mainnya aja gaya mainnya hampir sama seperti Ari kan, karena itu motivasi Ari, karena kan Neymar adalah acuannya, kiblatnya itu. Terima kasih. Satu kalimat lah untuk pemain-pemain Banua yang masih belum, ya masih merangkak lah pengen main di Barito maupun main di luar. Satu kalimat motivasi lah untuk anak-anak di Banjarmasin khususnya. Terus kerja keras, percaya proses, banyak latihan tambahan sih di luar dari latihan SSB. Harus berani, kalau bisa sih harus berani ngerantau. Oh, merantau ya. Dapat mental, jam terbang, pengalamannya di sana. Betul, karena di luar Banjarmasin lalu Kalimantan, khususnya daerah-daerah Jawa itu, semua pemain-pemain rata-rata mentalnya udah jadi ya kan, karena apa, kompetisinya banyak ya, kan kompetisi kan internal minim kan, kompetisi iya, jadi jam terbang mentalnya kurang ya, jauh kurang, tertinggal kurang. Ya kan harusnya ya seperti itulah ya harapan kita pribadi ya kan, Banjarmasin khususnya itu ada liga-liga ataupun yang turnamen lah untuk anak-anak yang mungkin seusia uberapa gitu, jadi dia lebih banyak jam terbang, lebih malam, jadi dia nggak kaget apa, ya kan ya. Kalau main di nasional ya kan, itulah semoga aja harapan kita itu terkabul nantinya untuk anak khususnya Banjarmasin. Terima kasih dulu, mohon maaf, terima kasih Ri, waktunya salah hilap dari saya kalau ada kata-kata yang salah, dan untuk teman-teman salah hilap juga kalau ada kata-kata salah. Terima kasih, sudahi konten ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.